penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, Desa Rimbo Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan kuota sebanyak 120 orang, ungkap Bendahara Desa pada Jumat 29 April 2022. Bagian BLT diberikan langsung oleh Kepala Desa Rimbo Mulia, didampingi Babinsa dan Sekretaris Desa Rimbo Mulia. Pembagian BLT dimulai pada jam 14.00 waktu Indonesia bagian Barat siang. Belum pembagian BLT, seluruh penerima BLT sebanyak 120 orang. Yang belum divaksin tahap 3 akan dilaksanakan divaksin di kantor Desa Rimbo Mulia dengan waktu yang sama pengambilan BLT dan juga sekaligus divaksin. Dari Desa Rimbo Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Media Trap News, Edianto mengabarkan. Kepala Desa Rimbo Mulia, yang saya hormati Bapak Patinsa Desa Rimbo Mulia, Bapak Satrisa, dan saya banggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta daftar calon penerima PLTBP tahun 2022 bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2022 yang saya hormati. Pertama-tama akan kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayah-Nya kita masih bisa berkumpul di aula Desa Rimbo Mulia pada siang hari ini, tentunya dalam rangka acara penyaluran bantuan langsung tunai atau PLTBP tahun 2022 untuk bulan Januari sampai dengan Maret. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam mereka sangat biasa kita aturkan kejadian kita Abu Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah suri tawatan kita semua yang berada kita jadikan panutan, dan semoga telah kita akan diakui suatu umatnya dan akan mendapatkan sempatnya di umur akhir nanti amin ya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat acara pada sore ini, maka kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Sambutan Bapak Kepala Desa Rimbo Mulia kepada Bapak Sumarno, kami persilakan. Cek.